فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Akhir-akhir ini saya jarang sholat malam. Bagaimana solusinya? Yang pertama, di malam hari jangan dia terlalu lambat tidur. Dia tidur lebih awal supaya gampang untuk bangun di malam hari. Dan yang kedua, dia niat dengan niat yang salihah. Bahwa dia akan bangun di malam hari. Harus ada niat dulu. Kalau ada niat, Allah akan mudahkan. Kemudian yang ketiga, dia banyak baca keutamaan sholat malam dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, sebelum dia tidur dia baca dan dikir-dikir dan doa. Dan yang kelima, sebelum dia tidur dia banyak bertobat dan beristighfar dari dosa-dosanya secara umum maupun yang dilakukan di hari itu. Karena dosa itu dari hal yang kadang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Baik.